Alright, hello nih Nobrian, welcome back to Nobrian Sawardo, aka Nobrian CK YouTube channel. Kali ini kita akan gacha di Dragon Ball Legends game ya. Kali ini yes, kita sudah mendapatkan gacha banner baru, format baru, karakter baru. Jadi semoga yang terbaik lah yang terjadi ya. Dan di sini untuk gem saya punya banyak sekali gem di situ, kalian bisa lihat 18k. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu secara menyeluruh bannernya, karena ini format baru, mungkin akan masuk di konten khusus ya, saya nggak tahu sih. Tapi kita sebelum gacha, kita akan cek Tournament of Power. Tournament of Power, yes. Kalian bisa lihat di sini, ya akan dapat sesuatu ya, karena ini cukup ya baik guys. Oke, informasi untuk video Tournament of Power live stream. Ternyata saya tidak berhasil untuk live stream ya, karena ternyata internet saya putus-putus. Damn it. Jadi yang terupload itu cuma 8 menit doang, dan itu saya belum mencoba sama sekali Tournament of Power ya. Ini dia, saya masih Z League rank, dan kalian bisa lihat di sini 205 sebagai peringkat, itu luar biasa. 1000 krono kristal, very oishi desu, oishi sugiru. Dan mungkin kalian tahu gem saya banyak sekali karena saya tidak gacha di Ultra Rose untuk versi global. Timnya saya menggunakan Super Warrior sih. Sedangkan untuk season kali ini saya belum ngecek. Oke, jadi kita akan langsung ke taman yang kalian tunggu-tunggu. Saya udah record belum sih? Sudah des. Ini dia ya, banner baru, yaitu adalah Legends Mega Rising ya. Di sini spesial ya, ini adalah evolusi dari All Star banner ataupun Legends Rising banner. Dan di sini dua kali lipat Z Power, satu sparking guaranteed setiap kalian melakukan gacha. Dan di sini ada free step untuk step keempat. Jadi plus main ini seperti tukan ya, yang mana ada free stepnya. Terus mirip sekali dengan Ultra Banner yang mana ada free stepnya juga. Jadi wah, oishi 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 desua ya. Terus kita akan cek apa sih, saya lupa untuk persentase gacha di sini ya. 10% untuk sparking, jadi karakter yang bisa kalian dapatkan itu punya chance 10%, itu berarti 100 kali summon atau satu, nah bisa dibilang 100 kali summon itu dapat 1, atau 10 kali summon, 100 kali summon dapat 10, kalau 10 kali summon dapat 1, jadi kemungkinan dapat 1 ya. Itu termasuk slot terakhir guaranteednya. Terus di sini untuk si power lifts kita bisa mendapatkan LF juga, dan LF di sini yang featured adalah Vegeta Trunks. Di sini kalaupun saya dapat sangat-sangat GG ya, karena saya belum punya. Terus untuk karakter lain yaitu 1%, yaitu Trunks adult dan juga Cell. Wuh, terus bukan santai seru yurusku ya. Jadi Cell luar biasa. Dan di sini kita akan cek kemampuan Cell-nya terlebih dahulu, karena saya belum bahas kemampuan perubahannya. Yes, ini dia ya, kita cek untuk kemampuan perubahan. Untuk stat sendiri kita akan lihat stat luar biasa bagus untuk strike attack sebagai sparking biasa. Terus untuk defensif sangat solid ya. Terus di sini ada penambahan atau debuff untuk health restoration, jadi bagus banget. Dan juga di sini adalah blast. Oh ya, btw suaraku mungkin terlalu kecil ya, jadi kita cek dulu, jangan-jangan saya settingnya salah enggak sih, kayaknya enggak deh. Kalaupun suara saya hilang-hilang mohon maaf ya. Untuk green card dan blue card plus band sama ya kemampuannya ya, seperti ini, destroy semua kartu, draw 3 kartu. Terus di sini pengurangan sub count, plus armor,
Di sini ada heal. Lalu untuk main ability adalah membalikan vanish, jadi punya double vanish ya dengan main ability. Very good. Anti endurance, setelah kalian mengaktifkan main ability, very very strong ya, jadi kalian langsung aktifin bisa. Punya anti cyan yang mana sebelumnya adalah anti android, very good juga. Patrol speed permanen, lalu damage tambahan maksimal hingga 70 count, very good setelah berubah ya. Terus juga ada nullify unfavorable element factor, jadi kalian bisa tipe netral melawan elemen biru, very very strong. Terus yang terakhir dan juga cover change di situ ya, cover change di sini ting ya, ini dia destroy satu kartu pengurangan ki. Terus juga kalian bisa heal 80% setelah menerima damage. Oke, satu kali doang tapi ya, very good. Jadi itu sekiranya untuk sedikit bahas-bahas, kita langsung aja gacha yang kalian tunggu-tunggu. Jika saya dapat sel, saya berhenti. Tada suretake desu. Itu. Tapi ya seperti biasa ya, gacha kita kalau mengejar sesuatu bakal sulit untuk didapatkan. Oke. Ore wa Okotazo. Desto. Ini garantis sparking dan baru ya. Come on, Kansentai Zero, Kandentai Zero, Kansentai Zero, aku merem ya. Yurin, oke. Nah, nande. Mister Satanda. Waduh, kita dapatnya malah torang kesu. Ini bagus ini. Oke. Back out. Bukan. Walaupun saya nebak 16 ya. Oh no. Oh no. Saya dapat Torangs yang mana saya tidak butuh. No. Kusuka. Mak itis buat itis ya. Oke. Okay. Bardock please. Nandes tu. Jangan terang space. Onegai shimas. Onegai shimas. Uzuka. Please. Deg-degan saya, Pak. Andes tuh. Oke. Okay. Jonai darunda. Oke. Okay. Oke. Okay. Andes tuh. Kejang-kejang anjir. Let's go. Oke. Otales. Jadi itu aja untuk video kali ini. Untuk gacha satu lagi di sini plus free step, saya akan gacha untuk terakhir kali ya. Untuk Ultra Rose. Jadi silakan di like, comment, subscribe jika kalian ingin lihat gacha tersebut. Plus pen akan berakhir ya di sini. Satu hari lagi, jadi silakan di like, comment, subscribe. Semoga dengan jumlah like ya minimal 10 seperti biasa untuk video biasa 10. Kalau berhasil saya langsung habisin ini step free-nya dan saya kasih bonus untuk Rosetta. Ya. Sekali lagi thank you for watching. See you to the next one. Let's go.